Halo teman-teman, kembali lagi di Cerita Darah. Nah ini tuh perjalanan dinas luar kota pertama aku karena harus mengikuti kegiatan gubernur di Jakarta. Sekarang kita mau masuk ke ruang tunggu, kita lagi ngobrol. Nah kita lagi transit di Balikpapan, ini udah nunggu sekitar hampir 5 jam dari perusahaan Jakarta. Jadi kita udah sampai di kantor Kementerian Bidang Perekonomian. Nah ini rencananya kita mau geladi bersih dulu, acaranya jam 1 sebentar lagi buat acara besok harinya. Karena akan dihadiri oleh gubernur kita, Bapak Haji Dato' Ramli, beserta dengan para menteri lainnya. Jadi agenda Bapak Gubernur di Jakarta itu untuk menghadiri penandatanganan kesepakatan rencana aksi pelaksanaan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Nantinya dihadiri juga oleh beberapa menteri terkait. Oke, jadi udah selesai geladi bersihnya dan di sini juga stand pamerannya udah siap. Di sini ada master plan mengenai Kota Baru Mandiri Tanjung Selor dan juga progresnya udah seperti apa. Jadi besok bisa sama-sama dilihat oleh para tamu undangan. Hari ini hari H kegiatan kita di Jakarta. Tadi sudah datang juga Bapak Bupati Bulungan dan Bapak Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Kaltara. Jadi kita sedang bersama-sama menunggu kedatangan Bapak Bupati kita, Bapak Ian Orang. Tadi Bapak Gubernur Kaltara sudah datang, ini para tamu undangan juga sudah datang. Acara sebenarnya sebentar lagi sudah dimulai, sekitar jam 10. Jadi itu tinggal menunggu menteri-menteri terkait yang datang ke acara. Yo, selamat datang. Baik. Dan 10 progres itu salah satunya rencana membangun Kota Mandiri Tanjung Selor. Ini belum punya rumah jabatan, jadi yang pakai masih yang lempar punya. Kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara yang
terletak berlaku 5 tahun sejak penandatanganan semua kementerian lembaga yang langsung terkait. Sangat dinantikan oleh masyarakat Kalimantan Utara.